Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Demelkis. Nah, di depan kita sudah ada Samsung terbaru ya, teman-teman. Ini adalah Samsung A02s, teman-teman. Nah, di sini kita akan unboxing handphonenya. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu boxnya. Di bagian depan ini ada gambar handphonenya ya, teman-teman. Dengan desain terbaru yaitu nih, triple kamera nih. Nah, di sini ada tulisan A02s, teman-teman. Oke, kita ke bagian belakangnya. Di sini tidak ada apa-apa dan dia ada dapat kartu dari Bayu ya, teman-teman. Dan di sini ada SIM ejector-nya. Kita ke bagian sebelah kirinya, ini ada tulisan Samsung Galaxy A02s. Kita ke bagian sebelah kanannya, kosong, tidak ada apa-apa. Atasnya juga kosong ya, teman-teman. Nah, di bagian bawahnya ini ada tulisan RAM 3GB dengan internal storage-nya 32GB ya, teman-teman. Di sini ada IMEI-nya. Oke, di sini kalau untuk yang RAM 3GB ini harganya hanya 1799 ya, teman-teman. Dan kita ada satu lagi di sini, ada RAM 4GB dengan internal storage-nya 64GB. Ini harganya 1999 atau 2 jutaan, teman-teman. Nah, ini bisa dibilang handphone yang cukup murah dari Samsung, dan ini yang terbaru ya, teman-teman. Dengan harga murah 1,8 jutaan aja. Oke, di sini kita akan unboxing handphonenya, teman-teman. Kita lihat dapat apa aja di dalam. Oke, ini segelnya sudah saya potong ya, teman-teman. Kita lihat, nah, di dalam dapat apa aja. Oke, di sini hanya ada dapat Quick Start Guide. Jadi, ini hanya buku panduan ya, teman-teman. Ini buku panduan dari Samsung, dan di sini langsung kartu garansinya nih, teman-teman. Di sini ada dapat kertas IMEI-nya. Kita ke bagian dalamnya lagi. Di sini ada dapat handphonenya ya, teman-teman. Ada tulisan prosesornya octa-core dengan triple kamera, dan untuk kapasitas baterainya 5000 mAh, teman-teman. Nah, kita singkirkan lagi di sini untuk kapasitas kepala chargernya ini. 5 volt 1,55 ampere, 7,8 watt ya, teman-teman. Tuh. Oke, kita ke bagian dalamnya lagi. Kita lihat lagi di sini ada kabel datanya, sudah memakai kabel data USB Type C ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. USB Type C. Oke, di sini dapat SIM injektornya ya, teman-teman. Jadi kita dapat 2 SIM injektor, teman-teman. Oke, kita rapikan dulu, kita rapikan bentar. Kita rapikan dan kita langsung ke handphonenya, teman-teman. Handphonenya, teman-teman. Ini untuk desain belakangnya mantap banget ya. Tuh. Ya, seperti ada serat-seratnya ini, teman-teman. Serat-seratnya ya. Untuk kamera belakangnya ini ada triple kamera. Dia memakai kamera resolusinya 13 megapiksel, itu kamera utamanya. 2 megapiksel itu depth kamera, dan 2 megapiksel itu makro kameranya, teman-teman. Nah, ini kamera depannya. Untuk bagian sebelah kanannya ini ada tombol power, dan di sini di bagian atasnya ada tombol volume di atas tombol power ya, teman-teman. Di bagian atas ini ada mic-nya, dan di sini ada SIM tray-nya, kita lihat. Oke. Dia memakai triple slot SIM card ya, teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, dan di sini ada mic, ada port USB Type C, dan di sini ada speakernya, teman-teman. Oke, kita akan tes nyalain handphonenya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini handphonenya sudah nyala, dan ini tampilan depan dari Samsung A02s ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk kamera depannya ini 5 megapiksel, teman-teman. Nah, untuk layarnya sendiri 6,5 inch dengan panel IPS ya, teman-teman. Nah, untuk resolusinya sendiri 720x1600 pixel dengan rasio ke body 20:9, teman-teman. Nah, di sini kita akan cek pengaturan handphonenya. Kita lihat tentang ponselnya, informasi perangkat lunak. Untuk versi Android-nya ini Android 10, teman-teman. Dia memakai One UI 2.5 ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini Samsung A02s ini tidak memakai sensor sidik jari ya, teman-teman. Jadi kita hanya bisa menggunakan pola aja untuk mengunci layarnya, teman-teman. Kita
kunci layar. Di sini tidak ada sensor sidik jari ya teman-teman, tapi dia ada face unlocknya. Untuk chipsetnya sendiri ini Samsung A02s memakai Snapdragon 450 teman-teman. Nah di sini kita akan tes kameranya ya teman-teman, dan kita lihat hasil dari kamera Samsung A02s ini teman-teman. Untuk hasil kamera dari Samsung A02s ini sangat standar ya teman-teman, karena harganya yang cukup murah. Nah ini hasil dari kamera Samsung A02s ini ya teman-teman. Nah bisa dibilang ya cukup standar lah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu hasil kamera dari Samsung A02s ya teman-teman. Nah mungkin sekian dulu tentang unboxing dari HP Samsung A02s ini. Ini bisa jadi rekomendasi handphone di harga atau di bawah 2 jutaan nih teman-teman dari Samsung. Dan ini yang terbaru ya. Di awal tahun Samsung sudah mengeluarkan produk terbarunya, yaitu A02s ini ya teman-teman. Oke sekian dan terima kasih.